Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya pengen kasih tahu ke kalian ada toko top up diamond murah namanya Kedai Voucher. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri harganya untuk boya paskat itu cuma 40.000 doang dan ada banyak metode pembayaran di sini guys. Kalian bisa pakai Qris, e-wallet, OVO, Dana, ShopeePay. Terus bisa juga lewat Alfa, Indomaret, dan juga virtual account ya guys. Harganya murah, caranya gampang dan cepat. Langsung aja top up di Kedai Voucher, linknya ada di kolom deskripsi. Di bocoran yang pertama nanti bakal ada token ring Evogan nih guys. Dan gak cuma satu skin Evogan yang keluar di sini, tapi ada 4 skin Evogan. Yang pertama ada Scar Megalodon Alpha. Terus yang kedua ada skin shotgun panjang Scorpio Setter ya guys. Ini yang kemarin baru aja keluar, jadi belum lama ini ya guys skin Evoganya keluar. Terus ada MP5 dan juga ada skin AN94 nih guys. Nah dari keempat skin ini mana yang pengen kalian dapetin? Untuk Megalodon Alpha-nya saya udah punya, skin shotgun panjang yang Scorpio saya belum punya nih guys. Terus untuk MP5-nya kayaknya saya juga belum punya nih. Jadi yang saya punya kayaknya baru Scar Megalodon Alpha-nya aja nih. Pas banget ya untuk kita spin besok nih guys. Nah menurut kalian gimana nih eventnya, keren atau enggak? Jarang-jarang ya guys, kayaknya baru pertama deh ada skin Evogan sekaligus 4 kayak gini ya. Jadi ini memang eventnya keren banget, cuma kayaknya butuh banyak diamond sih guys untuk dapetinnya ya, karena semakin banyak itemnya ini kayaknya bakal lebih mahal deh. Tapi ya semoga aja akun kita besok beruntung ya guys, tanpa harus menghabiskan banyak diamond. Maksimal 720 diamond. Kalau diuangkan itu 100.000 ya. Jadi lumayan mahal juga sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Kira-kira kalian bakal ngesepin dan nyiapin berapa diamond nih kira-kira guys? Kemarin kayaknya kalau nggak salah ada yang request Scar Megalodon Alpha ya. Ini dia guys, skin Evogan Scar-nya dikeluarin ternyata sama Garena bareng sama 3 skin lainnya nih guys. Dan keluarnya di event token ring. Jadi kalian bisa ngesepin ya dengan satu kali spin 9 diamond dan nggak perlu takut harganya naik kayak di Faded Wheel ya. Jadi walaupun kalian punya diamond sedikit masih tetap bisa ngesepin terus guys, karena masih ada pilihan satu kali spin 9 diamond nih. Saya doain semua penonton setia Factorial Chain besok beruntung bisa dapetin Evogan yang diinginkan nih. Di bocoran yang selanjutnya ini ada bundle terbaru namanya Dude in Black. Dan bundle ini besok bisa kita dapetin secara gratis mulai tanggal 11 sampai 31 Desember nih guys. Ada di event Winterland 2023. Jadi bundle ini bisa dipakai karakter cowok dan juga cewek ya. Bundlenya tuh keren banget sih guys. Bundlenya kayak apa nih guys, kayak anak motor gitu ya, karena jaketnya jaket kulit nih. Dan warnanya tuh hitam ya, dari baju sampai ke sepatu itu hitam semua. Dan saya sukanya sepatunya ini bukan sepatu boot, jadi memang keren ya. Bisa kita pakai dan kita custom dengan bundle yang lainnya. Terus celananya juga keren, warnanya hitam. Jadi memang benar-benar hitam semua ya guys, warnanya nggak ada warna lain kayaknya. Nah menurut kalian gimana nih bundle terbarunya, ini keren atau enggak? Yang kerennya sih karena bisa kita dapetin secara gratis ya di event Winterland nih guys. Nah kalau tadi ada bundle gratis, selanjutnya kita bahas soal Mystery Shop nih guys. Jadi ini adalah Mystery Shop yang bakal keluar besok di bulan Desember. Kalau sesuai kalender, Mystery Shop-nya bakal keluar di tanggal 12 nih guys. Sekarang tanggal 9, jadi masih kurang 3 hari lagi ya. Nggak kerasa lah ya guys, cuma 3 hari doang nih. Jadi siapin diamond dari sekarang buat ngeborong Mystery Shop-nya. Di sini ada bundle terbaru dan ini bundlenya keren ya, warnanya biru. Dan ada desain apa ya, kayak salju gitu ya guys. Dan kalau kalian perhatikan di bagian lehernya itu kayak ada yang menyala gitu ya. Kalian bisa lihat ya warnanya biru gitu guys. Nah menurut kalian gimana nih bundlenya, keren atau enggak? Dari bundle ini bagian mana yang keren nih guys?
Kalau saya sih memang suka jaketnya ini aja kayaknya ya. Karena untuk yang lainnya itu kurang aja ya guys, kalau kita custom dengan bundle yang lainnya. Walaupun ini sepatunya ada efeknya, tapi kayaknya kurang ya guys, kurang bagus ya. Memang sih ini ada efeknya kayak salju gitu ya, tapi memang kurang aja dari bentuk sepatunya nih. Terus untuk celananya juga biasa aja ya, warnanya biru kayak gini. Memang yang keren di bagian jaketnya ini. Menurut kalian gimana nih guys? Boleh tulis di kolom komentar. Terus untuk item lainnya, ini pasti beda ya antara server luar dengan server Indo. Kalau di server ini tuh ada skin katana Season of Pink ini. Kira-kira di server Indo bakal ada atau enggak nih? Kayaknya enggak mungkin ya guys, ada skin katana di event diskonan kayak gini. Terus di sini ada jenggot Jaulin Bread ini guys. Nah, menurut kalian gimana jenggotnya, keren atau enggak? Terus ada mungkin yang sama nanti adalah token box senjata Evogan. Terus apa ya? Tiket-tiket mungkin ya guys. Kalau di sini ada room card, biasanya ada juga sih room card di server Indo. Terus untuk item yang lainnya ini bakal beda sih. Nah, kalau misal ada tato ini langsung aja beli ya guys, karena saya juga pengen beli sih. Karena ini legend juga ya, karena tato old juga nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen mystery shop, tunggu aja di tanggal 12 Desember mystery shopnya bakal rilis ya guys, dan kalian bisa langsung ngeborong mystery shopnya. Yang terpenting adalah diamond kalian harus cukup juga sih guys. Saya doain semua penonton setiap Factorial Chain bisa dapetin diskonan gede nih di mystery shop besok ya. Dan di bocoran yang terakhir ini dia guys, ada jaket ini yang bisa besok kalian dapetin secara gratis di tanggal 18 guys sampai tanggal 24 ya. Kalian bisa dapetin jaketnya. Menurut kalian gimana nih jaketnya? Namanya itu IC jacket. Keren atau enggak nih jaketnya, warnanya biru kayak gini ya. Dan kalau dilihat-lihat sih memang keren ya guys. Ini besok bisa kita dapetin secara gratis. Ini ada logo Winterland-nya kalau kalian lihat di sini, dan jaketnya bisa dipakai oleh karakter cowok dan cewek. Wah, gila sih ini keren banget ya. Jadi di bulan Desember ini siap-siap ya guys buat dapetin banyak hadiah nih, termasuk ada Magic Cube gratis ya di tanggal 25 nih, di tanggal 25 sampai 31 itu bakal ada Magic Cube gratisan. Jadi kita bisa tukarkan dengan bundle di penukaran Magic Cube nih guys. Oke guys, jadi itu dia beberapa bocoran update terbaru Free Fire-nya. Gimana menurut kalian, keren atau enggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swallow.